Selamat datang kami ucapkan kepada Profesor, Bapak, Ibu Dokter sejawat sekalian pada acara Perkeni Banten Bethsaida Virtual Meeting seri kedua. Webinar ini diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2021 yang terdiri dari topik menarik seputar update terapi insulin. Pada hari ini kegiatan akan dimulai pada pukul 10 dan sebelum sesi dimulai silahkan mengisi link pretest terlebih dahulu yang sudah ada pada layar Bapak Ibu Dokter sejawat sekalian atau mengklik link yang sudah kami bagikan lewat grup WhatsApp. Webinar ini terakreditasi ID sebanyak 2 SKP. Jika di tengah acara Bapak dan Ibu Dokter sejawat sekalian mengalami masalah dengan koneksi sehingga mengharuskan untuk leave, maka Bapak dan Ibu Dokter dapat masuk kembali melalui link Zoom yang sama. Bapak Ibu Dokter harus mengisi pretest, mengikuti diskusi interaktif dan mengisi post-test sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu Dokter juga dapat mengakses webinar kami melalui channel YouTube Bethsaida Hospital setelah acara ini selesai. Jika Bapak Ibu hendak mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan pada kolom chat yang tersedia. Bapak Ibu Dokter sejawat sekalian, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada para pembicara dan para peserta acara Perkeni Banten Bethsaida Virtual Meeting seri kedua. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Valentina Erlita Sari yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini dapat terlaksana dengan baik. Berdoa menurut agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya lah acara ini dapat terlaksana. Hadirin sekalian, Perkeni Banten dan Bethsaida Hospital mempersembahkan acara Perkeni Banten Bethsaida Hospital Virtual Meeting seri kedua. Webinar ini merupakan rangkaian acara tahunan dari Perkeni Banten yang hari ini merupakan seri kedua, di mana seri pertama telah diselenggarakan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 yang lalu dengan topik yang berbeda dan tidak kalah menariknya. Acara ini dapat terselenggara berkat bantuan dan dukungan dari mitra kerja kami, Novo Nordisk. Dan acara ini akan terdiri dari topik mengenai update terapi insulin pada pasien diabetes mellitus. Acara ini direncanakan mulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baiklah, selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Bethsaida Hospital kepada Dr. Bina Ratna Kusuma Fitri, MM. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua diberikan kesehatan hari ini dan telah mengizinkan kita semua untuk bisa berpartisipasi aktif dalam acara seminar medis hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga sejawat serta peserta seminar yang telah berkesinambungan selalu mengikuti kegiatan seminar virtual yang Bethsaida Hospital laksanakan. Era pandemik ini yang telah kita jalani selama 1 tahun mengajak kita untuk lebih mampu melek teknologi, di mana hal ini menjadi hal yang tidak pernah kita lakukan atau jarang menggunakan Zoom, sekarang menjadi menu utama kita dalam melakukan seminar secara virtual. Di mana seminar yang biasanya adalah wadah untuk kita bertemu secara langsung, bersilaturahmi, sekarang kita bertatap muka melalui teknologi Zoom. Perkeni, Perkumpulan Endokrin Indonesia, cabang Bethsaida Hospital pada kesempatan ini mengadakan seminar medis dengan mengangkat beberapa tema. Besar harapan kami, seminar ini akan membawa banyak manfaat untuk kita semua, seluruh sivitas yang terlibat mulai dari panitia, pembicara, sampai kepada seluruh peserta. Akhir kata dari Bethsaida Hospital, selamat mengikuti acara-acara yang telah dijadwalkan dalam seminar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bethsaida. Terima kasih dokter untuk sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Perkeni Banten kepada Dr. Haji Latif Khibar Karopeboka, SPPD KEMD Finasim. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat untuk mengikuti suatu kegiatan akademis, suatu kegiatan ilmiah yang diterselenggarakan oleh Perkeni Cabang Banten yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Bethsaida di Tangerang. Kegiatan ini merupakan seri kedua dari satu kegiatan rencana ilmiah daripada Perkeni Banten yang mudah-mudahan akan berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Direktur dan Manajemen Rumah Sakit Bethsaida yang telah melaksanakan atau bekerja sama dengan kami. Khususnya kepada para pembicara sebagai narasumber, ada 4 pembicara hari ini yang akan membahas tentang penggunaan insulin dalam penanganan diabetes mellitus. Kami ucapkan terima kasih dan semoga sukses dan semoga apa yang telah diberikan dan disampaikan oleh para teman sejawat tersebut akan banyak manfaat untuk para teman sejawat. Jadi mudah-mudahan saja bahwa kegiatan ini akan berbanyak manfaat untuk para teman sejawat di baik itu di Provinsi Banten ataupun di negara Republik Indonesia ini. Kepada mitra kerja sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Di sini adalah Novo Nordisk dan mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa terus didukung sebagaimana tadi disampaikan oleh Direktur bahwa kegiatan sekarang melalui Zoom ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali untuk menambah wawasan. Demikianlah sambutan kami dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, salam sejahtera. Terima kasih Dr. Latif untuk kata sambutannya pada pagi hari ini dan telah meluangkan waktu untuk kami semua yang ada di acara virtual meeting seri kedua ini. Baiklah Bapak Ibu Dokter sekalian, selanjutnya adalah pembacaan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang akan saya bacakan untuk merimain kembali kode etik untuk kita semua. Mari kita mengambil sikap untuk mendengarkan pembacaan kode etik ini. Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 1. Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Pasal 2. Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Pasal 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4. Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Pasal 5. Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya, dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pasal 6. Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pasal 7. Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 8. Seorang dokter wajib dalam setiap praktek medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang atau compassion dan penghormatan atas martabat manusia. Pasal 9. Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dan ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan atau penggelapan. Pasal 10. Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Pasal 11. Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Pasal 12. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik fisik maupun psikososial kultural pasiennya, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat. Pasal 13. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya, dan masyarakat wajib saling menghormati. Demikianlah pembacaan Kode Etik Dokter Indonesia. Semoga kita tetap dapat menghayati dan menjalankannya. Baik, teman sejawat, Bapak Ibu dokter sejawat sekalian, baik, tanpa menunggu lama, izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini, Dr. Leni Puspitasari, spesialis penyakit dalam KIM Devinasim. Beliau merupakan lulusan doktor umum dari FK Brawijaya Malang, menamatkan spesialis penyakit dalam di Universitas Brawijaya dan KIMD di Fakultas Kedokteran Universitas yang sama. Selain rajin membuat berbagai presentasi dan publikasi, beliau saat ini berpraktek di Siloam Karawaci dan Bethsaida Hospital. Baik, Dokter Leni sudah join bersama saya, Dokter, di virtual meeting ini. Ya, selamat pagi. Silakan, Dokter, waktu dan tempat saya silahkan, Dok. Baik, terima kasih atas pembukaannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman sejawat sekalian yang sudah bergabung untuk acara hari ini. Hari ini kita memiliki, acaranya adalah kerjasama antara Perkeni Banten dan juga Rumah Sakit Bethsaida. Dan nanti kita dengarkan sama-sama. Hari ini kita punya 3 pembicara yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Roxis Mandoko, spesialis penyakit dalam KIM Devinasim Fase. Kemudian yang berikutnya adalah Dr. Indra Wijaya, MKes, spesialis penyakit dalam KIMD. Dan yang ketiga adalah Dr. Hari Hendarto, spesialis penyakit dalam KIMD. Yang pembicara kita yang pertama adalah Dr. Roxis Mandoko. Beliau adalah dokter yang sangat senior dan sangat berpengalaman di bidangnya. Beliau menjalani pendidikan dokter umum dan dokter spesialis penyakit dalam di FK Unsri, dan kemudian konsultan endokrin metabolik dan diabetes di FKUI selesai tahun 2009, dan fellow American College of Clinical Endocrinologist tahun 2015. tanpa berlama-lama kita langsung sambut Dr. Roxis Mandoko, spesialis penyakit dalam KIM Definansim Fase, dengan topiknya IDEC Aspart Co-Formulation, an Innovative Approach to Simplify Insulin Therapy. Setelah tiga pembicara selesai mempresentasikan, nanti kita akan buka sesi tanya-jawab. Jadi bila teman sejawat ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa tulis langsung di kolom chat, nanti kita akan diskusikan bersama-sama setelah ketiga pembicara kita selesai mempresentasikan topiknya. Untuk itu saya persilahkan kepada Dr. Roxis Mandoko, spesialis penyakit dalam KIM Definansim Fase, untuk memulai presentasinya. Silahkan Dr. Roxis. Selamat pagi para sejawat sekalian, senang sekali kita bisa bertemu dalam acara webinar series yang diselenggarakan oleh Perkeni Cabang Banten dan Bethsaida Hospital. Pada pagi ini saya mendapat kesempatan untuk membahas mengenai judulnya, mengenai co-formulation yang baru. Jadi insulin degludec dan insulin aspart co-formulation ini merupakan pendekatan yang baru untuk mempermudah kita dalam mengobati pasien-pasien yang membutuhkan insulin. Slide. Seperti kita tahu, indikasi penggunaan insulin pada pasien diabetes tipe 2, terutama untuk kehamilan, keadaan-keadaan hyperglycemic emergency, keadaan acute illness yang membutuhkan perawatan perioperatif ataupun intensive care unit setting, post MCI, high dose glukokortikosteroid therapy, keadaan-keadaan yang tidak toleran dengan atau kontraindikasi dengan obat pengobatan oral anti diabetes, kemudian pada pasien yang baru terdiagnosis diabetes tipe 2 atau pasien CAD, gangguan ginjal atau liver yang berat, atau pasien yang tidak tercapai target terapi dengan pemberian obat oral anti diabetes dengan dosis yang sudah optimal. Slide. Sebelum kita memberikan terapi insulin, memang sulit memberikan terapi insulin. Untuk meyakinkan pasien supaya bisa menerima terapi insulin, kita harus sedikit diskusi kepada pasien, ya. Hal-hal yang akan kita diskusikan bahwa keadaan diabetes tipe 2 berasal dari keadaan insufisien sekresi insulin akibat disfungsi sel beta, ya. Dan makin berat kerja sel beta akan makin memperberat kita dalam mengontrol gula darah, dan peningkatan gula darah akan menyebabkan komplikasi, perburukan penyakit dan perburukan kesehatan secara umum. Kemudian keadaan-keadaan hiperglikemi yang berlangsung lama akan berefek tidak baik dalam kesehatan secara umum, dan pemberian insulin yang akan kita berikan kepada pasien ini untuk menggantikan insulin fisiologis yang dihasilkan yang kurang adekuat. Slide. Dalam terapi diabetes tipe 2 yang membutuhkan insulin, ada beberapa tantangan yang kita hadapin, ya. Pertama, kontrol glikemi yang tidak adekuat, kemudian kompleksitas dari treatment, kemudian kondisi hipoglikemi. Ya. Nah, selalu kita tanyakan sebenarnya yang paling berperan dalam mencapai target ASUTC itu sebenarnya gula darah puasa atau postprandial. Hal yang menarik, ada penelitian yang agaknya berlawanan hasilnya. Penelitian oleh Monnier tahun 2003 terlihat di situ bahwa kontribusi A1C, makin tinggi A1C itu kontribusi yang apa namanya, yang berperan adalah fasting plasma glukos. Tetapi penelitian oleh Riddle tahun 2011 yang berperan pada target A1C, kita lihat ada peran postprandial dan juga peran dari gula darah puasa. Selain lebih dari 70% pasien yang mendapat terapi basal insulin gagal untuk mencapai target A1C lebih dari 70%, ya. Dan slide sebelum jangan diganti dulu. Ya. Jadi dari beberapa penelitian disimpulkan bahwa postprandial glukos bertanggung jawab pada perburukan HbA1c. Slide. Ya. Oke. Ini yang maju. Ya, dari slide ini kita lihat bahwa dalam mengontrol gula darah kita memerlukan perhatian pada gula darah fasting maupun postprandial, ya. Tetapi yang paling berkorelasi erat adalah postprandial glukos. Dalam beberapa penelitian diperlihatkan bahwa postprandial secara independen berkaitan dengan risiko kardiovaskuler. Ini ada beberapa penelitian bahwa makin buruk kendali postprandial, makin gampang akan meningkat risiko kardiovaskuler. Ini ada juga beberapa penelitian bahwa dengan menurunkan gula darah postprandial akan menurunkan risiko kardiovaskuler. Kalau kita lihat dalam paradigma lama kita melakukan terapi yang stepwise, mulai dengan oral anti diabetes satu macam, kemudian kombinasi, kemudian tambah basal insulin, dan hal ini kayaknya kita harus lebih agresif, ya, karena dalam penelitian kita dalam penelitian terbaru bahwa kita membutuhkan lebih agresif, jadi nggak perlu nunggu step-stepwise ini. Dan satu keadaan yang ditakutkan baik oleh pasien maupun dokter dalam terapi dengan insulin adalah keadaan hipoglikemi. Dalam slide berikut ini kelihatan bahwa sebagian besar pasien menurunkan dosis insulin mereka sendiri kalau terjadi hipoglikemi. Tetapi penelitian lain yang secara klinis bahwa baik primary care physician maupun diabetes spesialis mereka akan mengobati lebih agresif jika mereka tidak ada risiko hipoglikemi untuk pasien. Slide berikut ini menggambarkan apa yang dilakukan respon dokter terhadap kejadian hipoglikemi pada pasien mendapat terapi insulin. Sebagian besar akan merubah dosis obat-obatan. Sebagian kecil hanya merubah diet atau menganjurkan untuk exercise yang lebih banyak. Ya, itu penelitian di Brasil, China, India, Meksiko, Saudi, dan Turki. Ya. Sebagai penyegaran, saya akan memberikan satu slide ini, farmakokinetik berbagai tipe insulin. Kita sekarang sudah banyak sekali beredar insulin, ya, baik itu insulin yang human insulin maupun yang sekarang yang banyak dipakai ada analog. Kita lihat kalau di sini insulin yang baru untuk yang long acting analog antara lain Detemir, ya. Dalam slide dalam presentasi saya hari ini akan saya gambarkan bagaimana kombinasi yang terbaik dari berbagai tipe insulin ini. Ini beberapa preparat fixed dose combination untuk pasien diabetes tipe 2, baik kombinasi preparat oral maupun preparat kombinasi preparat injeksi. Injeksi yang dikombinasi antara lain sekarang ada GLP-1 atau agonis dikombinasikan dengan basal insulin, dan yang terakhir ini insulin aspart, ya, kerja cepat dikombinasikan dengan insulin degludec, dalam hal ini Ryzodeg namanya, ya, yang kerja panjang. Kalau kita lihat, kalau kita mulai terapi insulin dengan basal insulin, ternyata basal insulin aja tidak cukup untuk mencapai target, ya. Kapan kita coba untuk merubah titrasi, ya? Kapan kita tidak naikkan lagi basal insulin? Yaitu pada keadaan di mana target A1C tidak tercapai dengan dosis basal insulin 0,5 unit per kilogram per hari, atau HbA1c tetap tinggi walaupun gula darah puasa sudah tercapai ke targetnya, atau gula darah puasa sudah tercapai target tapi postprandial tetap tinggi, atau keadaan di mana keadaan hipoglikemi merupakan efek nonjol dari pemberian basal insulin kita. Dalam keadaan ini, kapan kita stop basal insulin? Maka basal insulin kita pikirkan untuk dikombinasikan, ya. Kita bisa meningkatkan frekuensi atau meningkatkan dosis dari basal insulin, atau basal insulin tambah obat-obat oral, ya, antara lain misalnya DPP-4, atau basal insulin kita tambahkan dengan GLP-1 receptor agonis, atau yang terakhir yang ideal adalah basal insulin kita kombinasikan dengan prandial insulin. Ya, dalam penelitian berikut ini ternyata dengan titrasi basal insulin, ya, yang terjadi bukan perbaikan A1C, tapi yang menonjol adalah keadaan hipoglikemi. Kalau kita lihat, kita cuma menurunkan 0,1 HbA1c, tapi risiko hipoglikemi meningkat dua kali. Kita turunkan 0,2, risiko hipoglikemi meningkat sampai 4 kali, ya. Dan maka dari itu kita cukup rasional untuk mengkombinasikan basal insulin dan bolus insulin dalam satu bentuk injeksi, ya. Jadi target tujuan kita adalah mengkombinasikan basal insulin dan insulin yang kerja singkat, ya, memperbaiki profil dari insulin modern, ya. Kalau bentuk fast acting, ya, ada peak-peaknya basal juga tidak sempurna, ya, dalam pengendalian. Bentuk premix juga, tapi dengan kita komunikasikan prandial dan basal, maka profil dari keadaan glikemi lebih baik. Ya, ini maka dikembangkan formulasi basal dan bolus dalam satu preparat injeksi. Ini mempunyai keuntungan klinis, ya. Kontrol H1C, gula darah puasa dan postprandial akan lebih cepat tercapai, ya. Pasien juga lebih nyaman dengan satu kali suntikan, dan kombinasi ini menyerupai insulin endogen, ya, dan mengurangi kompleksiti dari terapi insulin, ya. Ya, dalam slide ini kita lihat bahwa dengan koformulasi dari basal insulin dengan bolus insulin dalam satu single injeksi dapat menyerupai insulin sekresi yang fisiologi. Kemudian akan menghindari terjadi shoulder reflex yang terjadi kalau kita komunikasikan insulin dalam bentuk premix, ya. Kemudian mempermudah terapi insulin. Dan kita tidak perlu untuk selama ini harus mencampur dulu insulin mix itu, ya. Sekarang sudah dalam satu kemasan, kita tidak memerlukan resuspensi. Kalau kita mengkombinasikan, ya, basal insulin dengan rapid acting insulin, apakah bisa kita mengkombinasikan insulin detamir atau glargin dengan rapid acting? Dalam slide ini menunjukkan bahwa insulin yang glargin atau detamir mempunyai pH yang berbeda dengan yang rapid acting, ya. Jadi kalau dikombinasikan maka akan terjadi formula yang tercampur, jadi tidak efeknya tidak optimal. Tetapi kalau kita kombinasikan insulin, sorry, slide-nya agak kacau. Insulin degludec dengan rapid acting karena punya pH yang sama, maka kerjanya akan tetap sendiri-sendiri, tidak ada interaksi. Ya. Ya, insulin degludec aspart itu merupakan bentuk kombinasi dari insulin degludec 70% dan insulin aspart 30%. Ya. Bentuk ini perlu diingat bukan premix, karena mereka tetap kerja sendiri, ya. Insulin degludec akan mengalami disosiasi yang pelan, yang insulin aspartnya akan melalui rapid disosiasi. Insulin degludec aspart merupakan kombinasi pertama dari insulin analog, ya, dengan kerja yang ultra long dalam yang dia akibatkan oleh degludec, dan well established dari mealtime insulin, yaitu dari akibat kerja dari insulin aspart. Ya, insulin degludec aspart biasa kita berikan pada makan besar, ya, makan utama. Jadi insulin degludec aspart co-formulation akan memberi basal coverage selama 24 jam, ya, dan juga prandial coverage pada makan yang besar. Jadi kontrol glikemik akan memperbaiki insulin basal dan prandial, mempermudah pemberian terapi insulin, dan risiko hipoglikemi juga akan jauh lebih rendah. Ya, ini kalau kita lihat variability profile dari insulin degludec, ya, risiko hipoglikemi dibandingkan insulin glargin jauh lebih rendah. Co-formulation dari basal bolus insulin ini dapat mempermudah. Kalau kita lihat insulin degludec bisa menggantikan insulin basal atau insulin basal plus. Insulin degludec yang 2 kali sehari dapat menggantikan terapi basal bolus yang sampai 3-4 kali, ya. Jadi bentuk sediaan ini insulin degludec dan aspart akan memenuhi kebutuhan kita dalam terapi insulin. Dalam hal ini akan mempermudah glycemic control, akan memperkecil kompleksitas dari terapi, dan menurunkan risiko hipoglikemi. Kalau kita mulai terapi insulin degludec aspart dalam hal ini Ryzodeg, sangat mudah sekali. Untuk tipe 2 biasa kita mulai dengan terapi 10 unit pada saat main meal, ya. Kemudian dosis kita adjust. Kalau tipe 1 kita tentukan dulu total daily insulin kebutuhan pasien ini, kemudian kita mulai degludec aspart 60-10-70% dari total daily need. Cara mudah, kalau selama ini menggunakan basal atau premix, di switch ke insulin degludec aspart, perbandingan tetap 1:1. Kalau pemberian basal premix lebih dari 2 kali, diganti yang insulin degludec aspart, perbandingan tetap 1:1. Ini beberapa keadaan. Jadi kalau kita mulai dengan basal insulin atau basal plus, gampang sekali kita men-switch atau mengintensifikasi dengan insulin degludec aspart. Kalau kita mau adjust insulin degludec aspart, ya, kita tentukan dulu kebutuhan pasien ini sehari kurang dari 5 unit atau lebih dari 5 unit. Kemudian kita tentukan nilai gula darah premil atau bedtime, ya. Di sisi kiri kita lihat bahwa misalnya kalau gula darah premil sudah kurang dari 90, kebutuhannya selama ini lebih dari 5 unit, maka dosis kita kurangi 2 unit. Kalau premil atau betamil lebih dari 270 mg per desiliter, maka untuk kebutuhan yang lebih dari 5 unit, maka kita tambahkan dosis 3 unit. Sangat mudah sekali untuk mengadjust dosis insulin degludec aspart. Selain manfaat dari insulin degludec aspart, kita juga harus tahu efek samping dari sediaan yang baru ini, ya. Tapi efek samping ini bukan berarti kita harus menghentikan terapi, ya. Tapi kita harus waspadain kalau pasien mengeluh keadaan-keadaan berikut. Ini tipe 1, tipe 2 Yang paling sering terjadi adalah nasofaringitis, kemudian sakit kepala, upper respiratory tract infection, dan keadaan-keadaan mirip influenza. Ya, ini ada beberapa penelitian pemberian Ryzodeg ya, dibandingkan insulin detamir plus insulin aspart, target A1C tercapai kedua cara pemberian ini sama ya. Kemudian pada akhir penelitian ya, lebih banyak pasien mencapai target A1C dibandingkan pemberian yang separate dari insulin detamir plus insulin aspart. Kemudian total daily insulin dose, kalau kita lihat setelah 26 minggu kebutuhan insulinnya lebih rendah pada pasien mendapat terapi single formulation Ryzodeg. Sebagai kesimpulan, co-formulation dari basal dan bolus insulin dapat meniru sekresi fisiologis insulin. Co-formulation dapat mencegah shoulder effect dalam keadaan ini hipoglikemi akibat variabilitas insulin premix. Co-formulation insulin degludec aspart akan mempermudah pemberian insulin dalam mengkombinasikan ya, rapid acting dengan basal. Hanya insulin degludec yang paling sesuai karena mempunyai pH yang sama, hampir sama 7,4–7,5. Insulin degludec aspart dapat mengcover insulin basal dan perandial saat main meals. Kemudian insulin degludec aspart dapat diberikan sekali atau 2 kali sehari, risiko hipoglikemia rendah, dan yang penting juga tidak perlu raise suspension atau kita mencampur ya selama ini. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik, Dok, mengenai IDEC Aspart co-formulation ini. Kemudian berikutnya kita akan langsung ke pembicara kita yang kedua. Jadi untuk yang kedua, pembicara kita adalah Dr. Indra Wijaya, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Beliau menjalani pendidikan di pendidikan dokter umum di Universitas Indonesia, dan juga spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia, dan konsultan di Universitas Indonesia juga. Baik, kita langsung mulai saja. Halo? Halo, halo. Ya, sudah jelas ya suara saya ya? Jelas. Jadi berikutnya, Dok. Jadi kita langsung saja, topik berikutnya adalah oleh Dr. Indra Wijaya, MKes SPPDKIM Devinasim. Beliau akan menampilkan mengenai clinical case sharing experience. Kepada Dr. Indra Wijaya, silakan, Dok. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih Dr. Leni, Dr. Roxis, dan teman-teman sekalian. Pada pagi ini, ya saya dari rumah sakit ya, jadi masih pakai APD. Ya, saya rasa semoga suara saya jelas. Saya coba menyampaikan satu kasus ya, clinical case sharing yang terkait dengan apa yang dibahas tadi oleh Dr. Roxis ya, baik itu degludec maupun dengan kombinasinya yaitu Ryzodeg ya. Nah, saya coba buat yang simple supaya rekan-rekan sekalian bisa mudah mengerti dan bisa menerapkan dalam aplikasi klinis sehari-hari tentunya ya. Ini pasien case saya yang saya ambil. Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang kompleks, tapi saya rasa kita coba belajar dari yang simple dulu ya supaya lebih mudah untuk diaplikasikan. Untuk mencekat waktu, saya mulai saja case sharing saya. Oke, ini terlihat jelas ya. Baik, ini pasien saya pria 46 tahun. Ya, ini saya rasa umur usia segini ya, yang banyak sekali berobat ke klinik kita maupun rumah sakit antara umur 30 sampai 50-an ya, pasien dengan diabetes. Nah, beliau itu datang dengan konsultasi tentang diabetesnya yang tinggi. Waktu itu datang dengan angka 10,8%, ya. Nah, ini beruntung ya ketemu pasien yang aware sama HbA1c-nya. Banyak pasien-pasien yang nggak tahu juga ya apa itu HbA1c, kenapa harus diperiksa, nggak peduli juga kalau tinggi ya, banyak yang kita temukan seperti itu. Nah, kebetulan ini pria yang memang dia sudah mengerti apa itu HbA1c, walaupun nggak ada gejala, nggak ada keluhan, dia datang ke saya dengan membawa hasil lab. Dok, saya dengan HbA1c tinggi begini, sudah lama tidak kontrol, apa yang harus dilakukan ya. Nah, waktu anamnesis saya tanyakan bagaimana berat badannya, katanya meningkat sekitar 3 kilo dalam 6 bulan, yang mungkin dikatakan ini karena mungkin saya banyak working from home, ya, dan sebagainya, ya, jadi kurang selama pandemi banyakan di rumah, ya, makan juga mungkin nggak dijaga, ya. Nah, keluhan lainnya dia sering pusing, frustasi, sampai depresi, ya. Ya, depresinya ini karena berat badannya meningkat, katanya, dan juga mungkin ya ada faktor-faktor finansial yang terkait sama pandemi, jadi mengganggu ya ekonominya dia ya. Biasanya berobat ke Pineng, jadi ini pasien nggak pernah berobat di Indonesia sebenarnya. Jadi dia berobat ke Pineng karena pandemi ya tidak bisa ke sana ya. Sudah setahun tidak kontrol, cuma terusin aja obat rutin yang dari Pineng ya. Beberapa obat yang tidak ada ya tentu diganti dengan obat yang ada di Indonesia ya. Seperti Coplavix dan sebagainya, Indonesia nggak punya ya, beliau menggantikan sendiri dengan obat yang lainnya ya. Nah, riwayat penyakit sekarangnya, pasien ini ada hipertensi, ada kolesterol tinggi, udah pernah serangan jantung ya, tahun 2007 dikatakan, dan dengan pasang ring 3. Katanya sebenarnya banyak sekali yang harus dipasang ringnya, lebih dari 3, tapi ya dokternya baru bisa pasang 3. Sisanya masih mau dibantu dengan medikamentosa, dengan obat. Ya. Dan sejauh ini tidak ada keluhan tentang angina pectoris ataupun yang lainnya. Ya, pasien profil dengan sindrom metabolik seperti ini banyak sekali kita temukan, ya. Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan komplikasinya, ya. Ini sudah kena ke jantung, dan juga obesitas. Ini sangat klasik, ya. Kita sering temukan di klinik kita sehari-hari. Nah, waktu saya tanyakan obatnya apa saja dari dokter Pineng, dia katakan saya pakai degludec, ya, atau metlagen Tresiba di Indonesia, 20 unit setiap kali, tiap malam. Metformin dengan dosis 1.500 mg per hari ya, di split 3 kali. Valsartan, obat tensinya, rosuvastatin 20 mg, obat lipidnya, nebivolol, asetosal, clopidogrel untuk obat jantungnya. Nah, ini yang diteruskan terus ya, tidak pernah kontrol selama setahun. Obat dari Pineng dilanjutkan di sini ya. Nah, katakan pola hidupnya seperti apa, ya kerjanya sebagai dealer mobil, kemudian juga tingkat stresnya juga cukup tinggi karena ya kita tahu semua ya, ekonomi lagi tidak bagus, termasuk yang jual beli mobil ya. Kemudian pola makan juga tidak teratur, tidak pantang. Kalau datang saya tuh gemuk sekali pasiennya ya, obesitas. Olahraganya ya masih beruntung masih ada olahraga ya, dia ada treadmill di rumah, jalan aja sih 30 menit per hari ya, karena tidak bisa olahraga berat juga karena berat badannya. Tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol ya, ini masih beruntung ya tidak merokok karena bahaya ya. Dengan fisiknya tinggi badan 174, berat badannya coba ya lihat 125,5 kilo. Jadi memang overweight sekali obesitas. Indeks massa tubuhnya 41,2 kg per meter square. Tensinya waktu tensi masih bagus dengan obat ya, valsartan tadi. 130/80 dengan waist circumference-nya lingkar pinggang 124 cm ya jelas ya, udah masuk sindrom metabolik. Lain-lainnya ada batas normal ya, pemeriksaan fisik lainnya. Nah, lab darahnya darah rutin normal, SGLT2 kita di sini meningkat 105, 187, katanya dari 2 SG, hasilnya memang moderate severe fatty liver ya. Fasting plasma glukos, gula darah puasa 198, jelas di atas target. Peran dia plasma glukos atau 2 jam habis makan PP-nya 336. Jadi ini habis makan 2 jamnya tidak terkontrol ya, dengan degludec 1x20 dan metformin, obat tadi gulanya. HbA1c-nya tadi ya, lab terbarunya 10,8%. Kemudian kita lihat di sini LDL-nya 108 ya di luar dari target dan trigliseridnya juga di luar dari target 193. Untuk pasien yang dengan pasang 3 ring stent di jantung ini bukan lab yang bagus ya untuk lipidnya. Katininnya ginjalnya masih normal 0,9, asam uratnya masih oke 3,5 ya walaupun tanpa obat. Jadi waktu itu diagnosisnya DM tipe 2 obes tidak terkontrol dengan HbA1c 10,8%, hipertensi, dislipidemia ya, CAD tristen, fatty liver, obesitas ya intinya sindrom metabolik pasiennya. Kalau bisa kita ringkas ya, sindrom metabolik dengan komplikasi coronary artery disease 3 stent ya. Itu kalau kita mau ringkas diagnosisnya. Terapinya ya tentu kita edukasi secara non medikamentosa dari saya, edukasi modifikasi lifestyle Dietnya saya program kembali, olahraganya tetap diminta 3-5 kali seminggu ya, supaya mencapai 150 menit per minggu. Nah, medikamentosanya pada kasus ini degludecnya karena postprandialnya tidak terkontrol, jadi beliau tidak ada masalah dengan insulin karena ibunya pakai insulin. Dok, saya mau tambahin insulinnya berapa kali suntik juga nggak masalah. Ya, yang penting saya mau habitus saya turun. Ya, dan karena obat jantungnya sudah banyak, jangan tambah-tambahin lagi obat tablet. Ya, kita bisa tackle dia punya postprandial dengan sulfonylurea misalnya, ya. Tapi ya pasiennya lebih prefer ke injectable, ya bagus ya. Memang kalau kasus begini lebih mudah kontrolnya dengan insulin. Maka saya ganti ke fixed rate combination ya, atau fixed dose combination dengan degludec dengan yang prandial, yaitu dengan Ryzodeg 2 kali 10 unit ya, tinggal saya bagi 2 aja unitnya dan saya titrasi. Saya ajari ke pasiennya, periksa gula darah puasa dan before breakfast, before dinner, targetnya ya dijaga di bawah 150 ya, titrasi sendiri naik 2 unit. Dan dia lakukan itu. Obat lainnya nggak ada yang saya ganti kecuali rosuvastatinnya saya naikin ke 40 mg karena tadi saya lipidnya jelek ya. Obat yang lainnya masih saya teruskan. Jadi ada 2 obat yang diganti pada pasien ini. Nah kemudian saya suruh kontrol ya, terserah pasiennya mau 1 bulan, 2 bulan ya, beliau minta 3 bulan aja dok, ya 3 bulan boleh ya. Bapak saya hasil lab dan hasil self monitoring blood glucose ya, pemeriksaan gula darah mandiri di rumah untuk titrasi Ryzodeg ya sekitar seminggu sekali. Nah perubahannya selama 3 bulan itu katakan saya turun 5 kilo setelah mengatur pola dietnya dan olahraganya dicapai dalam 150 menit per minggu dan juga dengan obat yang memang sesuai sama advice saya ya. Terus kerjanya lebih baik, katanya stamina lebih mulai balik lagi, mulai ada ya untuk semangatnya, frustasi depresinya sudah jauh berkurang bahkan hilang dan pusingnya udah nggak ada. Jadi banyak perubahan pada pasien ini ya. Nah, waktu 3 bulan, pasca 3 bulan terapi, berat badannya turun 5 kilo, jadi 120,8 kilo, ya tensinya stabil aja. Nah, kita lihat di sini, saya minta periksa pre-breakfast, pre-dinner sebenarnya ya, tapi 2 PP-nya juga pasien sekali-sekali dia periksa. Ternyata hasilnya cukup memuaskan ya, dengan titrasi yang didapatkan. Gula darah puasanya dari 105, sesuai target ya, postprandialnya habis makan 2 jamnya 138, dan pre-dinner glucose sebelum makan malam ya, 124. Jadi dari 3 angka ini kita melihat sih secara glukos atau gula darah itu terkontrol ya. Dan HbA1c-nya cukup puas pasiennya dari 10,8 ke 6,9% dalam 3 bulan. Jadi hampir 4% ya dalam 3 bulan ini dengan kombinasi dengan pergantian dari degludec ke Ryzodeg ya, jadi cukup bagus sekali. Nah, fungsi hati juga membaik walaupun belum normal, tapi SGLT sudah 35, SGLT 47 ya. Ini juga fatty liver karena berat badan turun. Jadi dia juga membaik. Profil lipidnya kita lihat sini LDL-nya 87 ya, walaupun kita harapkan dia masih bisa di bawah 70 ya, tidaknya lebih bagus dibanding 3 bulan yang lalu. Dan trigliseridnya juga sudah terkontrol ya. Jadi tetap saya edukasi untuk modifikasi gaya hidup ya, tapi saat ini beliau mentitrasi Ryzodeg sampai ke 16 unit, tadinya kan 2 kali 10 ya, dapat dosis stabilnya di 2 kali 16. Kemudian obat lainnya tetap diteruskan ya. Tadi saya mau pertimbangkan pemberian esetrol sebenarnya untuk lipid, tapi pasiennya nggak mau dulu, katanya agak mahal katanya ya. Jadi tetap beliau memakai rosu yang 40 mg dan ya lebih menjaga untuk fatty dietnya ya, kurangin makan berlemak dan juga mau perbaiki banyak di sayur ya. Sebenarnya kita bisa berikan esetrol ya pada pasien ini ya untuk menekan LDL lebih baik lagi. Ya, saya rasa itu slide singkat saya ya yang bisa saya sharingkan. Kasus sindrom metabolik dengan komplikasi jantung, pasang 3 ring yang tidak kontrol sama setahun ya, dengan berobatnya di luar negeri dan switching terapi dari basal insulin ke fixed dose combination ya, itu menjadi solusi bagi pasien ini ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Dr. ini selaku moderator. Baik, terima kasih Dr. Indra Wijaya. MKS SPP DKIMD atas clinical sharing experience-nya yang ya ini real case ya, kita sering temuin juga di praktek sehari-hari ya, untuk switch bagaimana dari insulin yang biasa kita gunakan ke co-formulation ini, kemudian bagaimana hasilnya, mungkin gimana kita juga harus tetap encourage untuk lifestyle. Bagi teman sejawat yang ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan mulai dari pembicara pertama kita Dr. Roxis Mandoko dan Dr. Indra, mohon menulis di kolom chat, nanti kita bahas setelah pembicara kita yang ketiga. Jadi kita langsung saja untuk pembicara kita yang ketiga adalah Dr. Hari Hendarto, PhD spesialis penyakit dalam KIMD. Beliau aktif di Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjalani pendidikan S1 di FKUI, spesialis 1 di FKUI, kemudian S3 di FKUI Fukuoka, Jepang, dan konsultan di FKUI Jakarta, Indonesia. Jadi kita langsung saja ke Dr. Hari Hendarto, PhD, SPP DKIMD, dengan topiknya Practical Recommendation on IDEC Aspart Co-Formulation Insulin. Kepada Dr. Hari Hendarto, PhD, silakan dokter. Baik, terima kasih MC, Dr. Leni. Izin suara saya kedengaran ya, dok? Jelas, dokter. Baik. Jelas, dok. Silakan, dok. Saya izin untuk share slide saya. Mohon maaf. Izin slide saya kelihatan ya, dok? Jelas, dokter. Baik, terima kasih. Jelas, dok. Baik, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Izinkan saya mempresentasikan presentasi saya dengan judul Practical Recommendation on IDEC Aspartate Co-Formulation Insulin. Baik, jadi saya mulai dengan gambaran diabetes di dunia saat ini. Target diabetes rata-rata HbA1c 7% ke bawah. Tapi kalau kita lihat gambaran global ini, walaupun ini data lama tahun 2015, hampir di seluruh dunia target HbA1c 7% itu tidak tercapai. Indonesia sendiri rata-rata HbA1c sebesar 9,2%. Ini gambaran ini sebenarnya sudah lama, sudah terkenal dari Monnier dari tahun 2003. Kira-kira bahwa untuk HbA1c di atas 9, itu kalau kita lihat di sini, menurut Monnier bahwa yang dominan itu yang harus dikoreksi adalah gula darah puasa. Dalam hal ini yang warna biru. Hingga waktu itu keluarlah teori fixed fasting first. Yang utama dalam mengontrol HbA1c adalah dengan mengontrol gula darah puasa dengan pemberian basal insulin. Tapi kemudian kalau kita lihat di sini, dengan pemberian basal insulin ternyata 70% tetap tidak bisa mencapai target HbA1c, yaitu goalnya di bawah 7%. Jadi kemudian Riddle tahun 2011 mengeluarkan teori glukostriat, di mana digambarkan di sini bahwa untuk mencapai HbA1c yang ideal, dalam hal ini di bawah 7%, diperlukan kontrolnya baik-baik untuk gula darah puasa maupun gula darah prandial. Jadi berdasarkan disebutkan bahwa menurunkan gula darah prandial sama pentingnya dengan mengatur gula darah sebelum makan. Nah, ini gambaran fisiologis insulin dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat ada yang disebut insulin basal, itu yang dikeluarkan oleh tubuh terus-menerus dalam dosis rendah sepanjang 24 jam, maupun insulin non bolus dikeluarkan setelah seseorang makan, baik pagi, siang, maupun malam. Nah, kondisi ini yang coba ditiru dengan pemberian obat-obatan insulin. Hingga keluarlah yang kita kenal sebagai mulai dari basal insulin dengan obat oral, kemudian jika tidak tercapai ditambahkan basal plus dengan satu insulin yang prandial maupun dua, hingga yang maksimal diberikan satu basal insulin plus 3 kali insulin aspartat sesuai dengan pola makan kita seperti gambar yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ternyata apa sih kendalanya pencapaian HbA1c yang bagus? Yang pertama itu adalah ternyata pemberian insulin yang seringkali terlambat, baik dari sisi pasiennya maupun dari sisi dokternya. Jadi insulin tidak segera diberikan. Kemudian masalah kedua juga karena walaupun sudah diberikan insulin basal, ternyata seperti yang sudah saya sampaikan, 70% ternyata tetap gagal mencapai HbA1c di bawah 7%. Sehingga akhirnya dilakukan intensifikasi insulin yang tadi kita lihat adalah basal plus 3 kali insulin prandial, walaupun seringkali juga terlambat. Hasilnya ternyata lebih baik, tapi ternyata kemudian adalah masalah lain, yaitu kompleksitas dari treatment karena diperlukan suntikan sebanyak 4 kali dalam sehari. Jadi untuk sebagian pasien kondisi ini cukup tidak nyaman sehingga diperlukan bagaimana caranya untuk memecahkan problem ini. Jadi ini saya coba jelaskan konsep dari co-formulation insulin. Ini yang tadi saya sampaikan, yang basal plus insulin regimen. Yang warna hijau itu insulin basal, kemudian yang warna kuning itu plusnya insulin prandial. Nah, kemudian sebelum jalan keluar selain intensifikasi insulin yang tadi 1 basal dengan 3 prandial, bisa diberikan insulin premix, yaitu yang diberikan cukup 2 kali sehari yang kandungannya campuran antara insulin basal dengan insulin prandial. Hanya kalau kita lihat salah satu kendala dari insulin premix ini adanya shoulder effect, yaitu di mana terjadi interaksi atau tumpang tindih antara insulin yang mengalami protaminasi dengan yang non-protaminasi, mengakibatkan kerja insulin yang prandial, yaitu insulin aspartnya, menjadi lebih panjang. Akibatnya risiko hipoglikemi meningkat pada yang premix ini. Nah, kemudian dicari formulasi yang lain, bagaimana kalau digabungkan antara basal dengan insulin dalam satu sediaan. Ini mungkin maaf tadi sudah disampaikan di presentasi pertama Dr. Roxis. Saya cepat saja bahwa untuk insulin glargin basal jika digabung dengan yang insulin yang prandial itu ternyata tidak cocok karena efektivitas kerjanya pada pH yang berbeda. Kemudian juga kalau yang detemir, kita lihat untuk detemirnya sendiri dia sediaannya dihexamer, kemudian yang aspartatnya monohexamer. Jika dijadikan dalam satu sediaan, keduanya akan bercampur menjadi mix hexamer. Sementara mix hexamer ini kerjanya kurang baik secara farmakologi sehingga tidak bisa digunakan. Kemudian dicoba formulasi yang lain. Pertama dilihat dari sisi pH-nya. Ternyata insulin degludec, yaitu insulin basal yang kerjanya super long acting lebih panjang, digabung dengan yang rapid analog, ini pH-nya kurang lebih sama. Kemudian secara molekuler dihexamer pada insulin degludec dengan monohexamer pada insulin aspartat, dalam satu sediaan kita lihat tidak terjadi interaksi antara keduanya. Jadi dari dua formulasi yang sebelumnya, kita lihat pada koformulasi yang ketiga antara ultra long basal insulin dalam hal ini insulin degludec ditambahkan dengan bolus insulin dalam satu sediaan, ternyata kondisinya menyerupai pada basal plus insulin yang fisiologis. Apalagi sediaan ini bisa dijadikan dalam satu sediaan. Jadi kalau kita lihat sediaan co-formulation ini, kita lihat di dalam satu sediaan jarum suntik mengandung insulin degludec yang diheksamer dengan insulin aspartat yang monoheksamer. Dan keduanya dalam satu sediaan tidak bercampur. Kandungannya kita lihat 70% adalah insulin degludec, sementara 30% adalah insulin aspartat. Nanti pada itu dalam sediaan suntikannya, manakala disuntikan dalam lapisan subkutan, si insulin degludec ini akan mengalami disosiasi secara lambat, sementara yang aspartat mengalami disosiasi secara cepat. Jadi kalau kita lihat kerjanya menyerupai pada suntikan yang basal plus maupun yang intensifikasi basal bolus. Mengapa bisa sampai seperti itu? Mohon maaf tadi juga mungkin sudah disampaikan, saya cepat saja. Kepada yang IDEC Aspartat, yang co-formulation, setelah disuntikan dalam lapisan jaringan subkutan, maka kalau kita lihat yang insulin aspartat yang monohexamer, itu akan terurai secara cepat. Jadi insulin yang basal itu, insulin yang perandial itu akan terurai secara cepat. Sementara yang degludec sendiri, dia ikatan fenolnya akan diffuse sehingga membentuk long acting hexamer. Kemudian ikatan dari zengnya itu akan mengalami difusi secara perlahan sehingga pelan-pelan akan dilepaskan sehingga menjadi basal yang super long acting. Nah, kemudian kapan sih sebenarnya pemakaian yang insulin co-formulation ini? Jadi yang pertama untuk yang orang yang baru akan menggunakan insulin. Dalam hal ini orang yang diabetes dengan insulin naif. Dengan HbA1c-nya, meskipun sudah menggunakan obat anti-diabetes yang maksimal, namun HbA1c-nya masih di atas 7%. Atau orang yang sebelumnya belum pernah memakai insulin, tapi jelas-jelasan memiliki simptom gejala hiperglisemi atau HbA1c yang tinggi sekali. Yang lain pada kondisi-kondisi spesial, misalnya pada ada gangguan ginjal atau hati, ataupun orang-orang usia lanjut yang dikhawatirkan risiko hipoglikeminya lebih tinggi. Jadi ini pilihan pertama pada yang pasien diabetes dengan insulin naif yang baru akan start menggunakan insulin, atau orang yang sudah pasien diabetes sudah menggunakan basal insulin, kemudian tidak mencapai target juga, hanya dengan basal insulin yang seperti sudah disampaikan Dr. Roxis, ditambahkan terus basal insulin belum tentu memperbaiki hasil HbA1c, kadang malah bisa menyebabkan hipo. Kira-kira seperti ini. Kemudian yang lain dengan yang tadi basal insulinnya gambaran gula darah puasanya sudah terkontrol, tapi ternyata HbA1c-nya masih di atas target. Jadi kemungkinan ada faktor prandial, faktor gula darah sesudah makan yang membuat HbA1c tidak terkontrol. Dan itu pada pasien-pasien dengan pengalaman beberapa kali riwayat hipoglikemi berulang. Jadi ini pilihan kedua. Kapan kita menggunakan co-formulation insulin tadi. Jadi kalau kita lihat ini berapa gambaran, insulin yang premix di sisi baiknya yaitu bisa mengontrol gula darah puasa maupun gula darah prandial. Kemudian juga pemakaiannya lebih mudah karena cukup sehari. Namun di sisi lain yang tadi seperti disampaikan ada efek shoulder syndrome-nya sehingga ada risiko hipoglisemi. Kemudian untuk basalnya karena bukan yang long basal jadi bekerjanya tidak mengcover untuk 24 jam. Kemudian bagaimana yang basal regimen saja dengan insulin basal saja? Kalau kita lihat mengontrolnya kalau insulin basal terutama untuk yang gula darah puasa. Walaupun dari sisi suntikannya lebih nyaman karena hanya cukup 1 kali sehari. Hanya saja pengaturan jam penyuntikannya umumnya pada malam hari, tidak bebas pengaturannya. Bagaimana dengan basal yang bolus? Secara gula darah memang lebih bagus, jadi bisa mengontrol gula darah puasa dan 2 jam, kemudian fleksibel penggunaannya. Cuman masalahnya kurang simpel bagi sebagian orang, penyuntikan 4 kali dalam sehari memberikan rasa yang kurang nyaman. Nah, bagaimana dengan yang insulin co-formulation tadi? Jadi kalau kita lihat kandungannya tadi, mengandung basal insulin yang degludec sebanyak 70%, kemudian yang insulin perandialnya yang kerja cepatnya itu sebesar 30%. Nah, kalau kita kembali ke sekitar tadi, bahwa dengan penggunaan IDEC Aspart co-formulation bisa mengatasi handicap pada pemberian insulin jenis lain, contohnya yang premix, insulin premix. Jadi kendala bahwa risiko hipoglikemia dengan penggunaan IDEC Aspart co-formulation lebih rendah. Kemudian insulin basalnya dengan IDEC Aspartat ini bisa mengcover bahkan lebih dari 24 jam. Kemudian dibanding yang hanya basal saja, handicapnya bahwa waktunya tertentu bisa lebih fleksibel karena insulin IDEC Aspartat ini bisa diberikan 1 kali sampai 2 kali sehari, tergantung waktu makan yang terbesar. Kemudian terakhir, dibanding dengan yang basal plus maupun yang basal bolus, jelas-jelasan lebih simpel karena penyuntikannya cukup 1 atau jika perlu bisa sampai 2 kali sehari. Jadi ini gambaran alat insulinnya, ini lebih kompatibel karena mudah pemakaiannya, bisa digunakan dengan berbagai jenis jarum, kemudian pembacaan angkanya juga lebih mudah, ada klik yang untuk menandakan bahwa bunyi klik itu yang menandakan bahwa dosisnya sudah masuk semua. Kemudian tidak ada tombol-tombol lain yang bisa membuat bingung. Kemudian juga disertai warna yang menjaga supaya jangan sampai keliru memilih insulin. Jadi bagaimana pemakaiannya tadi sudah disampaikan, mudah. Jadi untuk penggunaan pertama kali cukup mulai dari 10 unit. Jadi 10 unit. Kemudian sih dok, atau ukuran alim itu dok? 10 unit diberikan pada saat porsi makan yang terbesar. Kalau terbesarnya siang hari, jadi diberikan 10 unit pada siang hari. Kalau makan terbesar pada malam hari, diberikan 10 unit. Dan yang lain di mute. Aku mau tambahin. Ada dua suaranya yang mohon maaf ini. Mencegah sumbatan jantung, mesti aku mau tambahin gitu. Awal darinya udah desainnya ini, ditambahnya di belakang. Nggak apa-apa, saya lanjutkan ya. Baik, jadi bagaimana pengaturan dosis titrasinya? Kalau kita lihat, kalau pasien dengan dosis 10 unit tadi sudah mencapai target, maka dosis dipertahankan 10 unit. Tapi kalau ternyata gula darahnya atau targetnya masih di atas, dosis kita naikkan 2 unit. Sebaliknya, kalau ternyata targetnya masih rendah, dosisnya kita turunkan 2 unit. Ya. Kira-kira seperti itu. Tapi yang mesti jadi perhatian bahwa pengaturan dosisnya itu cukup dilakukan jangan tiap hari, cukup 1 kali seminggu. Diambil pada pemeriksaan hari ke-5, ke-6, dan ke-7. Misalnya dalam 1 minggu diberikan Senin, jadi nanti hari ke-5, berarti Jumat, Sabtu, Minggu itu dicek gula darahnya. Dari 3 hasil gula darah diambil yang paling rendah. Nah, berdasarkan itu tadi diatur dosisnya, apa sesuai dilanjutkan, apa perlu ditambah, apa dikurangin. Itu yang penting. Jadi penyesuaian dosis cukup 1 kali seminggu. Kemudian pengaturan berapa target gula darah puasa tetap tiap pasien tidak bisa disamakan. Jadi hati-hati, tergantung kebutuhan tiap pasien secara individu. Kemudian hati-hati pada kondisi hipoglisemi atau ada gejala-gejala yang dicurigai hipoglisemi. Jangan dinaikin dosisnya, walaupun kita lihat dosisnya masih gula darahnya belum mencapai target. Kemudian untuk dosis yang di-split, jadi tadinya pemberian dosis sehari sekali, kemudian mau dibagi menjadi misalnya 2 kali 10, untuk pengaturan kenaikan atau penurunan dosis dalam 1 minggu sebaiknya salah satu, jangan dua-dua suntikannya yang di-adjust dosisnya untuk menghindari kelainan baik hipoglisemi atau yang lain. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Roxis juga bahwa ini mudah. Kalau pemakaian sebelumnya basal dengan premix sehari sekali untuk IDEC Aspart tinggal di dosis yang sama 1 kali sehari. Untuk yang basal premix 2 kali sehari juga dosis yang sama, kemudian dosisnya dibagi split. Untuk yang basal bolus sebelumnya, untuk pemakaian IDEC Aspart diambil dosis basalnya. Itu yang digunakan sebagai dosis awal IDEC Aspart. Ini gambarannya untuk basal plus, kalau awalnya basal plus, kalau mau dirubah ke IDEC Aspart, ya kira-kira seperti ini. Jadi karena memang Ryzodeg ini kandungannya adalah insulin basal disertai satu insulin yang perandial. Bagaimana kalau sebelumnya sudah pakai basal plus 2 suntikan perandial, basal plusnya? Jadi bisa dipindah menjadi Ryzodeg, di switch 2 kali sehari. Bagaimana kalau yang sudah basal bolus? Bisa 2 cara, Ryzodeg-nya 2 kali sehari, maupun Ryzodeg pada makan yang terbesar ditambah 2 kali perandial. Tapi sekali lagi perlu diingat, pada pemberian basal bolus yang sudah mencapai target tanpa kendala, tidak disarankan untuk di-switch ke Ryzodeg. Ini juga pengaturan dosisnya, kita lihat, diambil disesuaikan dengan dosis basal insulinnya. Kalau 2 kali, basal insulin yang bolusnya di-split. Kalau untuk yang basal bolus, diambil pakai Ryzodegnya dosis dari yang insulin basalnya. Nah, bagaimana kalau ternyata ini juga alternatif lain, jika belum mencapai target dengan IDEC Aspart sehari sekali, bisa dikombinasikan dengan obat antidiabetes oral yang risikonya untuk hipoglisemi rendah, misalnya golongan SGLT2 dan yang lain. Kemudian yang tadi bisa di-split menjadi 2 kali suntikan per hari atau digabung IDEC Aspart dengan insulin yang aspartatnya saja atau perandial. Beberapa yang menjadi kondisi spesial sampai saat ini baru direkomendasikan untuk pemberian anak di usia 2 tahun. Untuk usia lanjut bisa diberikan, tapi harus hati-hati, pengaturan dosis maupun monitoring gula darahnya harus individual, tiap pasien bisa berbeda, terutama usia lanjut. Bisa diberikan pada pasien dengan kendala ginjal dengan hati, walaupun ada pengaturan dosis tiap pasien berbeda. Untuk ibu hamil saat ini data klinikalnya belum cukup menunjang, jadi tidak disarankan. Jadi ini mengulang aja sebagai penutup, apa keuntungan dari penggunaan IDEC Aspart, yaitu pada yang tadi pada pasien diabetes dengan insulin naif yang tidak mencapai target HbA1c atau takut dengan kondisi hipoglisemia. Jadi dimulai dengan dosis IDEC Aspart 10 unit sehari sekali, diberikan pada dosis makan yang terbesar. Kemudian kedua, dengan pemberian insulin yang saat ini sudah diberikan ternyata belum terkontrol juga HbA1c-nya. Kemudian juga atau didapatkan terkontrol tapi dengan risikonya hipoglisemi berulang. Kemudian atau pemberian basal bolus ternyata tidak nyaman untuk pasiennya. Jadi, nah itu tadi pengaturannya tinggal di switch 1:1 dan berikutnya. Kemudian yang lain untuk yang compliance-nya, jadi kenyamanan pasien dengan injeksi multi atau banyak lebih dari satu merasa tidak nyaman. Ini juga seperti tadi saya sampaikan. Baik, mungkin cukup dari saya sesuai waktu diberikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami kembalikan ke moderator Dr. Leni. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hari Hendarto atas presentasinya yang sangat jelas, Dok. Kita sudah mendengarkan ketiga pembicara kita, Dr. Roxis Mandoko, kemudian Dr. Indra Wijaya, dan juga Dr. Hari Hendarto, mengenai IDEC Aspart co-formulation ini, mulai dari approach-nya, kemudian ada clinical share experience tadi oleh Dr. Indra, dan kemudian tadi bagaimana switch dan juga keuntungan dari penggunaan IDEC Aspart co-formulation ini. Baik, terima kasih. Kita sudah saksikan sama-sama video singkat dari Bethsaida dan juga dari Novo Nordisk. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kita sudah dengarkan sama-sama dari ketiga pembicara kita, Dr. Hari Hendarto, Dr. Roxis, dan juga Dr. Indra. Kita langsung mulai saja dengan pertanyaan pertama adalah dari Dr. Yosef Lee. Apakah pemakaian insulin ini bisa dikombinasi dengan oral antidiabetik golongan SGLT2, dokter? Silakan, dok. Mungkin dokter Roxis dulu, kemudian nanti mungkin dokter Hari Hendarto kalau ada yang mau ditambah. Apakah sudah terdengar, dok, suara saya, dok? Atau saya bantu jawab? Mungkin halo? Dokter Roxis belum, dok. Izin saya bantu jawab. Oh iya, silakan dokter Hari. Mungkin dokter Hari dulu, dok. Baik, silakan. Jadi untuk aplikasi, terima kasih untuk Dr. Yosef pertanyaannya, betul. Jadi kalau kita lihat tadi pemberian salah satu indikasinya mungkin pada yang naif insulin, kemudian atau yang sudah pemberian dengan basal insulin saja gula darah tidak tercapai. Nah, kita berikan IDEC aspartat ini, ada beberapa keadaan memang ternyata tercapai, tapi ada pada saat misalnya kita berikan makan pagi misalnya, nanti yang makan siangnya ternyata masih tinggi, atau diberikan dua kali makan pagi dan makan malam ternyata yang gula darah prandial siang masih agak tinggi. Itu bisa diberikan contohnya golongan SGLT2 karena risiko untuk terjadinya hipoglikemia lebih rendah. Walaupun sebenarnya tetap harus diperhatikan pengaturan dosisnya, sebenarnya dengan pengaturan dosis dan edukasi diet yang baik seharusnya tidak memerlukan tambahan oral diabetes lagi. Atau pada yang pemberian satu kali IDEC aspartat ternyata gula darah prandialnya juga masih tinggi, pilihannya atau menambahkan insulin prandial. Jika tidak terlalu tinggi, khawatir hipo, bisa diberikan obat oral diabetes yang pilihannya kondisi hipogliseminya lebih rendah. Gitu. Kira-kira demikian, Dr. Leni. Jadi kita bisa kombinasi ya dok dengan SGLT2 bila prandialnya masih tinggi misalnya. Mungkin Dr. Roxis ada tambahan dok? Nggak tampil pertanyaannya. Oh ini dokter mohon maaf. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Yosefli. Oh ya. Sudah memakai insulin, apakah bisa dikombinasi dengan UAD yang lain, misalnya SGLT2? Iya. Ya dari apa namanya, dari kesepakatan kita dari berbagai konsensus ya kita bisa kombinasikan. Tapi kalau insulin kita biasa kombinasikan bukan dengan insulin sekretagog ya, tapi kombinasikan insulin yang kerjanya lain. Dengan SGLT2 inhibitor tentunya bisa sekali. Itu aja tambahannya. Mungkin menyambung dokter, ini kan ada pertanyaan kalau dikombinasi dengan SGLT2. Dokter tadi bilang boleh dengan OAD yang lain, yang penting bukan sekretagog. Kalau yang lain dok, misalnya biguanid atau misalnya kita kombinasi dengan golongan pioglitazone, apakah masih ada tempat dok kombinasi ini dok? Ya, kalau dengan biguanid tentunya oke aja ya. Tapi kalau dengan pioglitazone tentunya kita harus perhatikan side effect karena ada retensi cairan. Kedua-duanya punya efek retensi cairan baik itu insulin maupun pioglitazone. Jadi kalau ada kecenderungan untuk terjadinya udem, mungkin kita tidak gunakan golongan pioglitazone. Baik. Dokter Hari ada mau ditambahkan dok untuk mengenai OAD yang lain atau? Enggak, sudah. Dari Dokter Roxis sudah dijawab seperti itu, setuju. Cukup ya dok. Ya. Baik. Nah, saya belum lihat Dokter Indra. Mungkin Dokter Indra? Ya. Oke, mungkin yang berikutnya dokter. Ini ada pertanyaan dari Dokter Nanda Kresna. Pasien saya dengan glargin U120 unit, E1C masih 9. Tetapi pasien sering keringat dingin, paling tidak 2 kali per bulan. Apakah ini kandidat yang sesuai untuk switch ke IDEC Aspart dan bagaimana cara kita me-switch mengganti ke IDEC Aspart? Mungkin Dokter Indra mau jawab dulu dok. Ini sudah pakai glargin 120 unit, kadang-kadang hipo kayaknya 2 kali per bulan lah paling tidak, tapi A1C masih tinggi dok 9. Silakan dok. Oh ya baik, terima kasih Dokter Leni sama penanya. Ya sebenarnya kasusnya sih mirip kasus saya ya, yang tadi, cuma kasus saya lebih tinggi aja HbA1c-nya justru. Pasien saya itu 10,8%. Dengan basal insulin, degludec sama glargin kan sebenarnya kan basal insulin ya. Itu tidak terkontrol. Nah, sebenarnya kasus saya, cuman bedanya kasus saya lebih tinggi aja HbA1c-nya. Nah, jadi kalau memang pasiennya mengeluhkan hipoglikemia dalam kurang lebih 2 kali sebulan misalnya ya. Pasien ini 2 kali sebulan dok. Ya betul, berarti dia sebenarnya harus dievaluasi itu self monitoring blood glucose-nya, SMBG-nya, atau pas dia hipo diperiksa ya di jam berapa hiponya, apa nokturnal, misalnya malam ke subuh atau memang di siang misalkan. Nah kamu dicari penyebabnya. Tadi itu satu dulu ya. Jadi dicari penyebab hipoglikemia-nya karena sebenarnya basal insulin kalau gula puasanya terkontrol, nanti tidak terlalu rendah, sebenarnya jarang bikin hipoglikemia. Basal insulin kan lebih stable ya. Walaupun memang sekarang sudah ada generasi yang lebih baru lagi, glargin XR misalnya, atau degludec misalnya ya, itu kan lebih less hypo, less weight gain ya. Jadi itu glargin yang 100 itu yang glargin yang lama ya, istilahnya generasi sebelumnya. Nah kemudian apakah kandidat yang sesuai? Ya tentu ya. Jadi protokolnya kalau pasien pakai basal insulin sudah tercapai gula darah puasanya sesuai target di bawah 130 antara 80 dan 130 ya sesuai target, maka kalau HbA1c masih tinggi bermasalah postprandialnya gitu. Nah untuk mengcover postprandialnya memang ada 2 pilihan bagi dokter yang tadi nanya. Satu, Anda bisa berikan switching ke IDEC Aspart ya dengan kombinasi ya, co-formulation, atau memang pasien yang nggak mau 2 kali suntik misalnya, nah kita berikan obat tabletnya untuk yang postprandialnya. Jadi habitus yang tinggi ini kalau gula puasa sudah terkontrol, maka jadi masalah ada postprandialnya. Jadi kita tackle yang postprandialnya dengan switching ke tadi co-formulation insulin, seperti pada kasus saya, ya, dan terkontrol, berakhirnya tanpa hypo. Kemudian atau kalau pasien nggak mau ganti insulinnya, maka kita harus bantu dia dengan obat tablet yang mengcover postprandialnya. Ya, saya rasa solusinya itu sih. Satu, lihat dulu hiponya kenapa, atasi jangan sampai berulang. Kedua, ya pasti harus ada perubahan treatment antara ganti ke co-formulation atau ditambah tablet yang mengcover postprandial glucose. Gitu, Dr. Leni. Baik, Dokter Indra, terima kasih. Jadi satu kita selidiki dulu hiponya atau keringat dinginnya ini pada saat apa. Ya. Kemudian yang kedua kita perlu tambahkan OAD atau kita switch ke IDEC Aspart. Mungkin Dokter Hari Hendarto, Dok, ada tambahan, Dok, untuk pasien ini, Dok? Ya, saya setuju karena kalau kita lihat indikasikan pertama untuk yang naif, diabetes naif yang sebelumnya menggunakan oral tidak terkontrol, kemudian atau yang sudah menggunakan basal insulin. Kalau kita lihat kan basal insulin, ada kondisi di mana sebenarnya gula darah puasanya sudah bagus, tapi HbA1c-nya masih tinggi. Nah mungkin ada kecenderungan dinaikkan terus basalnya, padahal sebenarnya gula darah puasa sudah terkontrol. Jadi mungkin dibutuhkan tambahan lain, baik tambahan oral atau insulin prandial. Nah ini memang salah satu indikasi untuk pemberian yang IDEC Asparta. Jadi mungkin kalau basal tadi ditambahkan insulin yang prandial jadi 2 kali suntikan kurang nyaman, bisa pilihannya untuk IDEC Asparta. Baik. Misalnya Dok mau di switch ke IDEC Aspart dengan awalnya glargin U120 unit, Dok. Ini ya, bagaimana cara menggantinya, Dok? Aturnya meng-switch-nya. Apakah baik, kita berikan IDEC Aspart 1 kali atau 2 kali atau bagaimana, Dok? Ya. Jadi pertama mesti diatur dulu, hati-hati. Kalau tadi masih kita lihat ada hypo, mesti ditentukan dulu dosis kebutuhan si basal, jangan masih terlalu tinggi. Nanti kalau sudah tercapai kebutuhan ininya, hariannya, bahwa gula darah terkontrol dengan ini tanpa risiko hipo, nah itu bisa langsung mudah, jadi langsung di-switch itu dengan dosis basal yang sama. Jadi kalau misalnya basalnya, misalnya pasien tadi 20 unit, taruhlah 20 unit itu dosis yang cocok, gula darah terkontrol, tidak menyebabkan hipo, hanya HbA1c belum tercapai. Jadi bisa langsung dipindah ke IDEC Aspart dengan dosis 20 dengan perbandingan 1:1. Kira-kira demikian. Sekali atau 2 kali, Dok? Sekali dulu. Nanti dipilih pada pemberian makanan yang terbesar. Maaf, konsumsi makanan yang terbesar. Jadi kalau dia pertama makan siang hari, nah diberikan siang gitu loh. Tapi kalau ternyata dengan pemberian 1 kali tidak terkontrol, baru mungkin bisa 2 kali. Tapi tetap mulai dengan 1 kali dulu. Pada makan yang terbesar porsinya. Baik, Dokter. Dokter Roxis, Dok, ada tambahan, Dokter? Kalau kondisi orang Indonesia makannya besar semua, pagi, siang, malam makan besar semua. Dokter Ari apalagi itu. Jadi emang kesulitannya itu. Saya udah setuju dengan Dokter Indra sama Dokter Hari bahwa hipoglikemi itu kadang-kadang sepele aja penyebabnya. Mungkin salah cara makan obat, mungkin ada obat-obat lain yang dikonsumsi bersama yang menyebabkan risiko hipoglikemi meningkat. Jadi memang untuk men-switch tadi, tentukan dulu emang basalnya kebutuhannya emang 20 atau enggak, mungkin lebih rendah dari itu ya. Jadi kalau basal prandial udah tercapai, sebenarnya tinggal switch aja satu-satu, nggak masalah. Jadi kalau semua makan besar gimana? Kalau semua makan besar ya kita insulin degludec aspart kita berikan 2 kali. Saya kira itu. 2 kali ya, Dok. Jadi misalnya 20 tadi berarti di split 10-10 ya, Dok. Kalau misalnya itu sesuai kebutuhan basalnya ya, Dok. Kira-kira begitu. Baik, Dokter, pertanyaan tadi jadi kita selidiki dulu, kemudian kalau sudah tercapai kebutuhan basalnya, maka kita bisa switch misalnya ke IDEC Aspart, bisa 1 kali dulu, atau bila makannya memang besar-besar terus ya bisa di-switch 2 kali. Menjadi dibagi 2. Jadi kalau tadi 20 misalnya jadi 10-10. Oke. Yang pertanyaan ketiga dari Dr. Nanda Kresna. adalah kapan kita inisiasi dengan IDEC Aspart dan kapan kita inisiasi dengan yang basal murni, yang basal saja. Silakan mungkin Dokter Roxis dulu, Dok. Silakan, Dok. Ya, untuk terapi inisiasi selalu kita pakai basal insulin dulu, ya. Kalau basal insulin target A1C belum tercapai atau risiko glikemi, mungkin kita butuhkan dalam hal ini kalau prandial masih belum tercapai, insulin gula darah puasa sudah tercapai targetnya, baru kita pikirkan untuk pembelian IDEC Aspart. Prinsip bahwa terapi IDEC Aspart itu mempermudah pemberian, lebih simpel ya, risiko hipo juga rendah dan tidak kompleks. Jadi tetap kita gunakan basal insulin dulu. Kita tidak memberikan IDEC Aspart pada pasien-pasien DM misalnya naif misalnya, ya. Baik, Dokter. Jadi untuk DM naif kita start dengan basal ya, Dok. Ya. Dokter Hari, ada tambahan, Dok? Pertanyaannya terjadi. Maaf, pertanyaannya saya enggak. Oh, enggak. Ini Dok. Maaf, tadi ada. Pertanyaannya kapan inisiasi dengan IDEC Aspart, Dok, dan kapan dengan insulin yang lain, dengan basal yang lain? Oh, baik. Jadi sebenarnya pengaturannya tetap mulai dari basal ya. Kemudian nanti kalau basal belum cukup bisa tambahkan dengan yang bolus. Jadi kalau IDEC Aspart ini sebenarnya lebih ke arah simple pemberian aja itu sebenarnya. Kandungannya mengandung basal dan bolus. Orang dengan basal bolus baik. 2 kali suntik, kemudian ada risiko hipo mungkin dengan ini karena dia kan basalnya kerja lebih panjang, kemudian pemberian cukup 1 kali sehari, kemudian bisa dipilih basalnya itu lebih fleksibel, bisa diberikan suntikannya ini nggak harus malam, mungkin bisa pagi, siang, malam seperti itu aja. Lebih simpel, lebih ke arah simpel pemberian utamanya itu. Baik, Dokter. Jadi start dengan basal ya, Dok. Kemudian ya. Kalau misalnya diperlukan atau belum tercapai, maka bisa diberikan yang co-formulation ini untuk mencapai target yang lebih baik dan lebih simpel ya, Dok. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dokter Christian. Bila pasien sudah mencapai sudah menggunakan IDEC Aspart, Dok, kemudian fastingnya sudah mencapai target, tapi yang postprandialnya masih tinggi, apakah perlu dititrasi lagi, artinya ditambah lagi IDEC Aspart, atau kita mau switch atau tambahkan OAD seperti itu, Dok? Baik. Jadi pada prinsipnya udah pakai, tapi ya, Dok, silakan, Dok. Baik, jadi memang pilihannya bisa ditambahkan OAD atau bisa ditambah insulin yang basal. Kalau insulin yang prandial. Kalau dengan gula darah puasanya sudah tercapai. Itu aja simple sebenarnya. Kita jadi sekali lagi ini sebenarnya dengan basal bolus kira-kira sama, cuman sekali lagi ini mempermudah pemakaian aja. Jadi sebenarnya kalau basal bolus sudah terkontrol, nggak disarankan juga pindah ke yang IDEC Aspart. Sebaliknya kalau dengan basal plus saja, kemudian ada kondisi makan salah satu makannya belum terkontrol, bisa ekstra diberikan seperti disampaikan Dr. Roxis, Dr. Indra itu bisa tambahin ekstra obat oral diabetes, tapi dipilih yang jangan risiko hipoglisemi, jadi jangan yang insulin secretagog misalnya sulfonylurea, atau bisa juga Ryzodeg-nya di split 2 atau yang paling umumnya bisa juga ditambahkan insulin Aspart lagi. Ya. Aspart yang ketiga ya. Baik, Dokter. Dokter Indra, ada tambahan, Dok? Untuk ini, Dok. Kalau misalnya fastingnya udah tercapai tapi postprandialnya belum, Dok. Saya setuju sama Dokter Hari, sama-sama, nggak ada tambahan dari saya. Ada tambahan ya, Dokter Roxis ada tambahan, Dok? Cukup ya, Dok. Jadi kita tidak menambahkan dosis, tapi kita sebaiknya menambahkan OAD lain atau misalnya insulin yang prandial untuk mengcover yang prandial yang belum tercover tadi ya, Dok. Baik. Tapi kalau pertanyaan kalau kita tambahkan insulin prandial yang lain, jadi tidak simpel lagi pengobatan. Pasien itu kan maunya nggak mau kompleks supaya taat jangan insulin tambahin lagi ya. Kalau mau kasih oral kasih aja oral. Pasien lebih taat oral daripada injeksi. Iya, Dok. Baik, Dokter. Jadi sebaiknya ditambahkan yang lain, sebaiknya oral yang lebih simpel ya, Dok. Kemudian ada pertanyaan lagi, Dok, dari Dokter Meli. Izin bertanya kepada Dokter Hari, Dok. Dr. Hari, bagaimana dengan efek samping dari IDEC Aspart terhadap fungsi organ vital? Apakah pemberian IDEC Aspart ini akan lebih baik dari basal bolus, dok? Untuk pasien CKD yang gula darahnya belum terkontrol, terutama, dok. Ya, baik, dok. Jadi sebenarnya prinsipnya ya keamanan si insulin IDEC Aspart itu sama dengan insulin yang tipe lain. Jadi pada kelainan ginjal dengan pada kelainan hati, artinya pemberian insulinnya lebih aman dibandingkan pemberian obat-obat oral golongan tertentu. Tapi tetap harus diperlukan mungkin adjustment tertentu untuk dosis dan kapan waktu pemberian itu saja. Tapi secara umum sama. Dengan insulin yang lain, masalah keamanan dan lain-lain. Ya, baik, dokter. Kalau ini dok khusus ini yang ditanya kalau untuk pasien CKD dok, lebih memilih dengan IDEC Aspart atau basal bolus, dokter? Untuk pasien CKD. Jadi sekali lagi untuk basal bolus dengan IDEC Aspartat lebih ke arah satu kenyamanan, kemudian pencapaian target. Kalau memang sudah tercapai target dengan yang basal bolus ya, kalau pasien tidak ada keberatan, HbA1c terkontrol, tidak ada masalah dengan organ-organ ginjal atau lain, silakan diteruskan saja gitu, nggak ada masalah. Baik, dok. Berarti tidak perlu switch kalau misalnya sudah terkontrol. Ya, kalau semua terkontrol tidak usah di basal bolus ya, dok. Iya, dok. Baik. Dan untuk keamanan sebetulnya sama saja ya, dok. Apakah mau menggunakan IDEC Aspart maupun dengan basal bolus? Pertanyaan berikutnya, Dokter Roxis ada tambahan dok? Yang berikutnya ya. Kalau kondisi CKD mungkin kita perlu pertimbangkan pemberian insulin lebih tekankan yang short acting ya, supaya tidak terjadi akumulasi di jaringan ginjal. Jadi kalau kita gunakan yang bentuk sediaan kombinasi dalam satu pen, mungkin kita tidak fleksibel. Jadi saya kalau menurut pendapat saya lebih suka gunakan ya bentuk yang terpisah untuk kondisi CKD. Saya kira itu pendapat saya. Jadi tambahannya ya dok, karena di CKD mungkin dikhawatirkan ada akumulasi dos, sehingga mungkin bisa dipertimbangkan yang terpisah. Tetapi kalau istilahnya mengenai efek samping sebetulnya sama saja ya dok. Baik, berikutnya dari Dr. Agnes, dok. Izin bertanya untuk Dr. Indra, dok. Apakah pasien yang tadi dipresentasikan oleh Dr. Indra boleh divaksin COVID, dok? Ini mungkin sekarang jadi isu karena banyak pasien datang untuk bertanya dan minta rekomendasi, ya, dok. Apakah sudah layak gitu diberikan vaksin COVID? Silakan, Dr. Indra. Oh ya, baik. Terima kasih, Dr. Leni. Untuk vaksin COVID memang ada rekomendasinya, ada perubahan ya. Dulu waktu awal-awal vaksin COVID itu, atau Sinovac itu mulai didistribusikan, itu terbatas pada HbA1c yang di bawah 7,5%. Yang pertama kali keluar dari rekomendasi PAPDI, kemudian direvisi. Sekarang yang terbaru ini ya, belum lama keluar ya, lupa saya kalau nggak salah 18 Maret ya, kalau nggak salah ya, minggu lalu. Selama pasien diabetes tidak ada dekompensasi metabolik, ya, stabil terkontrol, tidak melihat HbA1c, ya, itu bisa stabil, bisa diberikan, ya. Bahkan di situ tidak tercantum juga ya, gula darah berapa dan sebagainya. Tapi minimal tidak ada komplikasi akut atau dekompensasi metabolik, ya. Jadi bagus kalau terkontrol, tentu lebih bagus ya. Tapi sudah tidak ada lagi canangkan HbA1c berapa dan sebagainya. Kalau pasien saya tadi udah 6,9% dengan gula darah di bawah 150, itu udah masuk kategori yang sangat baik sekali untuk kandidat vaksin ya. Setelah terapi 3 bulan itu ya. Baik, ya. Begitu Dr. Leni ya. Baik, terima kasih dok. Jadi memang rekomendasi terbaru yang dapat diberikan vaksin, yang penting kalau pasien diabetes adalah tidak ada dekompensasi metabolik akut. Sehingga HbA1c mungkin bukan untuk saat ini ya, bukan jadi pertimbangan utama, tidak seperti yang lalu. Kan yang lalu memang dibilang di bawah 7,5% baru layak istilahnya untuk vaksin. Nah, tapi kalau untuk saat ini, yang penting tidak ada dekompensasi metabolik, maka sudah bisa dilakukan vaksin. Seperti itu. Baik, satu lagi pertanyaan dok, kita sebentar lagi akan masuk ke bulan puasa dok, kurang dari 1 bulannya mungkin sekitar 2 minggu lagi, kita akan masuk ke bulan puasa. Nah, apakah ada perubahan atau bagaimana kita harus menginjeksi IDEC Aspart atau insulin co-formulation ini pada bulan puasa? Ini Dokter Hari bisa bantu, Dok? Ya, baik. Puasa itu kalau nggak salah tanggal 12 April ya. 12. Kalau teoritis jadi untuk melakukan inisiasi insulin itu harus mulai start dari 2 sampai 3 bulan sebelumnya sebenarnya. Kemudian kalau yang ini yang dari saya baca ya, jadi kalau switching ke IDEC Aspartat itu 4 sampai 6 minggu. Tapi tetap yang mesti diperhatikan itu kondisi pada saat memasuki puasa seharusnya sudah tercapai kadar gula yang terkontrol baik. Kemudian untuk dosisnya ini juga mohon maaf dikoreksi mungkin Dokter Rosi yang saya pernah baca. Kalau IDEC Aspartat pemberian dosis satu kali sehari itu bisa diberikan pada saat sahur atau pada saat makan malam. Tapi saya sih lebih prefer pada saat makan malam. Kemudian dosisnya selama bulan puasa itu dikurangi 20-25%. Jadi kalau saya pribadi berpendapat selama bulan puasa, jika sudah menggunakan Ryzodeg sehari sekali diambil pada makan terbanyak umumnya kalau orang Islam itu pada saat berbuka, jadi diberikan malam. Tapi dosisnya boleh di just 20-25%. Itu pada yang IDEC Aspartat pemberian sekali sehari. Kalau dosis terbagi 2 kali sehari itu pada yang sahur dosisnya itu 50% dosis yang biasa. Mohon maaf kalau saya keliru, seingat saya 50% dari dosis yang biasa. Sementara pada saat dosis yang berbuka itu dosisnya sama dengan sebelum pada saat makan malam. Tapi yang harus diingat pertama di luar ini selama bulan puasa itu adalah dokter harus menentukan dulu kondisi pasien ini termasuk yang risiko sangat tinggi atau risiko menengah ringan itu. Jadi dari berdasarkan itu kalau yang sangat tinggi itu tidak dibolehkan puasa yang sangat tinggi. Kalau yang tinggi sebaiknya tidak puasa. Baru yang menengah ke bawah itu bisa puasa dengan catatan ada protokol yang harus diikuti baik pemeriksaan gula darahnya, pilihan obatnya, pilihan penggunaannya dan lain-lain termasuk yang IDEC Aspartat. Kemudian juga harus diingat selama bulan puasa itu kontrol gula darahnya mesti lebih ketat, utamanya pada saat sahur, kemudian yang rawan-rawan itu pada siang, tengah hari, karena kan biasanya orang normal makan, orang diabetes pada siang hari khawatirnya drop, kemudian saat menjelang sore atau menjelang berbuka, karena pada saat itu biasa gula darah sedang rendah-rendahnya. Dan banyak lagi protokol lain, tapi kalau untuk Ryzodeg kira-kira seperti itu. Mungkin nanti Dokter Rosis, Dokter Indra bisa tambahkan. Terima kasih. Baik Dokter, terima kasih Dokter Hari. Dokter Rosis ada tambahan Dok mengenai penggunaan co-formulation ini Dok kalau pada bulan puasa Dokter? Secara umum pasien dengan insulin kita tidak menganjurkan puasa, ya secara umum. Kecuali yang dia cuma pemberian basal aja. Tapi kalau sudah kompleks kita tidak menganjurkan puasa. Untuk pembelian benar menurut Dokter Hari, pembelian degludec kalau yang sekali sehari kita berikan 75% dari dosis itu pada saat berbuka puasa. Jadi bukan buka puasa minum suntik, tapi kita makan tajil dulu, suntik ya. Biasanya kita berikan ini juga salah, kadang-kadang salah kapan kita memberikan degludec. Degludec itu bisa berikan sesaat sebelum makan atau pada saat makan kita bisa berikan, bukan setelah makan. Jadi 75% kita berikan pada saat berbuka puasa. Kalau pemberian yang 2 kali degludec, kalau dosis pagi kita tarik ke buka puasa, dosis yang sore kita tarik ke sahur 50% dosis, sama dengan Dokter Hari bilang tadi. Saya kira itu. Baik Dokter, terima kasih. Dokter Indra ada tambahan Dok? Ini sepertinya pertanyaan terakhir Dokter. Cukup ya Dok. Jadi untuk bulan puasa, sebetulnya kalau sudah menggunakan multiple dose atau kompleks insulin regimen, tidak disarankan untuk berpuasa. Tapi ya memang tetap masih kita harus lihat risikonya tadi ya Dok. Dan kan puasa kadang orang merasa yakin dan mau puasa. Jadi kalau misalnya dengan IDEC Aspart atau co-formulation ini sekali sehari, disarankan pada saat berbuka. Dengan menurunkan dosis jadi 75%-nya. Kalau 2 kali berarti 50% pada saat diturunkan 50% untuk yang sahur, kemudian yang full dose pada saat berbuka puasa. Begitu ya, Dok? Ya. Baik, saya rasa waktu sudah selesai ya. Dari panitia masih ada waktu enggak? Ini kalau saya lihat sudah 30 menit. Ada satu pertanyaan. Ternyata ada satu lagi, Dok, mungkin terakhir, Dokter. Izin bertanya untuk yang terakhir ya, apakah IDEC Aspart ini sudah dapat digunakan dan di-cover oleh BPJS? Ini pertanyaannya ke siapa ya ini? Ke mungkin dari Bethsaida atau dari Novo, ada perwakilan Novo untuk menjawab pertanyaan ini? Selamat siang, halo. Apakah ada perwakilan dari Novo atau dari BPJS? Ada dari Novo. Oke, mungkin ini pertanyaan saya juga mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk IDEC Aspart ini dengan merek dagang Ryzodeg sudah masuk di BPJS dan sementara sudah listing di e-katalog. Jadi untuk para ibu dokter mungkin bisa berkomunikasi dengan perwakilan kita di masing-masing daerah dengan produk-produk spesialis kita untuk penjelasan lebih lanjut. Jadi untuk penjelasan dari kami di tahun 2021 ini IDEC Aspart dengan nama Ryzodeg sudah listing di e-katalog dan sudah bisa digunakan di BPJS. Terima kasih, teman. Baik, terima kasih Pak Wanto. Pak Wanto ini perwakilan dari Novo ya, Pak, sebagai wakil dari Ryzodeg. Jadi ternyata udah listing ya Pak di e-katalog, tapi nanti silakan menghubungi perwakilan Novo dulu untuk keterangan lebih lanjut lah untuk itu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari rekan-rekan sejawat. Saya akan simpulkan, saya ada sedikit take home message untuk menutup sesi tanya jawab ini. Saya share screen sedikit. Jadi sebagai penutup dari sesi tanya jawab ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari penggunaan co-formulation ini. Mohon maaf, ini sudah tampil belum? Sudah nampak kah? Oke, jadi sebagai kesimpulan, jadi ada beberapa masalah dalam hal penata laksanaan dari diabetes dan pengobatan insulin yang kita kerjakan selama ini, yaitu ternyata glycemic control seringkali masih belum adekuat. Kita tahu bahwa sebenarnya 70% ternyata belum adekuat. Kemudian seringkali pengobatannya kompleks, jadi multiple dose, dan kemudian efek samping, ada efek samping hipoglikemi. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga jadi PR bersama sehingga diteliti lah ya, dan muncul beberapa koformulasi dan juga insulin-insulin yang baru untuk menjawab tantangan dari yang tersebut. Nah, ini sekarang ini new era untuk co-formulation konsep, yaitu IDEC Aspart ini. Kelebihannya dia mimic physiological insulin secretion, kemudian dia menghindari adanya shoulder effect dan simplify, dan kemudian tidak perlu dikocok. Nah, kita tahu yang mix sebelumnya itu untuk penggunaan harus dikocok, tetapi harus dihomogenisasi. Nah, kalau yang koformulasi yang baru ini tidak perlu dihomogenisasi karena dia sudah homogen, cukup homogen. Nah, kemudian kelebihannya adalah dia bisa memberikan atau dia ada basal dan juga prandial dalam satu injeksi sehingga dia lebih simplify, lebih sederhana. Dan kemudian risiko hiponya dari riset yang sudah dikerjakan ternyata lebih rendah karena dia variabilitasnya lebih sedikit. Ini adalah kelebihannya. Kemudian dia bisa dibandingkan dengan basal insulin saja, dibandingkan dengan basal plus dan basal bolus regimen, dia menunjukkan hasil yang lebih baik karena ya beberapa keunggulan tadi, dan juga lebih safe karena tidak variabilitasnya lebih rendah. Nah, ini adalah kita ya orang Indonesia, menu kita juga beda, selera kita beda, sehingga kita butuh regimen insulin yang sesuai untuk kita, tipe insulin yang sesuai. Nah, dosis maupun titrasinya mesti kita sesuaikan untuk tiap pasien. Jadi, IDEC Aspart co-formulation ini adalah salah satu pilihan dari insulin yang bisa kita gunakan untuk pasien diabetes kita dengan keunggulan-keunggulan yang tadi sudah didengarkan bersama, yang sudah dipresentasikan oleh ketiga presenter kita. Demikian kesimpulan dari saya yang terakhir tadi keynote take home message. Saya kembalikan kepada panitia dari Bethsaida. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara kita, Dr. Roxis Mandoko, Dr. Indra Wijaya, dan Dr. Hari Hendarto selaku yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita hari ini. Saya kembalikan kepada Bethsaida. Silakan. Pada Dokter Valen ya, Dokter Valen silakan dok. Terima kasih Dokter Leni untuk waktu dan sediaannya menjadi moderator kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk take home message-nya, sangat bermanfaat juga pada untuk kami para dokter yang mengikuti acara di seminar virtual meeting siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu dokter, demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para pembicara dan moderator yang telah membagikan ilmunya untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan boleh menjadi bekal untuk kita semua dalam praktek sehari-hari. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sejawat dokter peserta webinar yang telah memberikan pertanyaan menarik, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat memberikan pertanyaan secara tertulis kepada panitia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk support kepada mitra kerja kita PT Novo Nordisk yang telah mendukung terselenggaranya acara webinar Perkeni Banten Bethsaida Hospital seri kedua ini. Dan sebelumnya mari kita akhiri acara di siang hari ini dengan mengabadikannya dengan foto bersama. Saya mohon panitia dapat mengambil gambar. Ya, rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu, silahkan diaktifkan videonya. Ya, senyum-senyum cantiknya mohon ditampilkan. Kita akan sesi foto bersama. Oh, ini ada banyak page di sini, teman-teman. Silahkan. Oke, kita mulai screenshot teman-teman panitia ya, untuk halaman pertama. Oke, senyumnya ya Bapak Ibu dokter sekalian. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk layar yang kedua. Silahkan Bapak Ibu dokter, mohon untuk diaktifkan videonya, memberikan senyum yang menarik dan bersemangat. Oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya. Oke, masih ada 5 halaman ke depan. Oke, yang ketiga. Silakan dokter, Dokter Lucy, Dokter Lim Jensyong, Dokter Ade Satya. Silakan untuk mengaktifkan videonya, Dokter Yulio. Oke. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi panitia, ada lagi? Terakhir Bapak Ibu dokter, ada Dokter Yahmin, Dokter Esther, Dokter Erviana. Oke, Dokter Yulianti, mohon diaktifkan videonya, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu dokter telah meluangkan waktu dan membagi waktunya pada siang hari ini bersama kami di virtual meeting pada siang hari ini. Oke, mari kita akhiri acara siang hari ini dengan mengucapkan puji syukur juga kepada Tuhan karena telah mengawal acara kita pada siang hari dengan lancar. Untuk Bapak Ibu sejawat sekalian, silakan juga mengisi post test yang sudah tertera pada kolom chat sebagai persyaratan untuk memperoleh sertifikat ya. Dan saya akan menutup acara ini dengan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam acara dari awal, pertengahan hingga akhir ini ada ucapan dari panitia webinar Perkeni Bethsaida Hospital yang salah atau berbeda. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Demikian juga kali ini kami seluruh panitia mohon pamit, hendak mengundurkan diri. Sampai bertemu pada acara Perkeni Banten berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu Dokter. Sampai berjumpa kembali. Freedom.